Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Kelvin Mevan Kristiawan. Hari ini kita mau memasak ikan tombro bumbu asem-asem. Nah, ini dia bahan-bahannya. Pertama, kita siapkan dulu ikan tombronya yang udah kita bersihin ya. Seperti ini. Nah, ini dia bumbu-bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ini kemiri, kita pakai sedikit aja ya. Ini ada lengkuas, ini ada jahe, kunyit, sama daun jeruk. Nah, ini ada ketumbar, ini ada asam jawa, nanti dikasih air. Jadi seperti ini ya. Dan ini terakhir daun bawang. Nah, ini dia bumbunya yang udah kita halusin. Dari bumbu yang ini tadi kita halusin jadi seperti ini. Mari kita masak. Nah, ini kita masukkan di wajan yang minyaknya udah kita panasin sebelumnya ya. Nah, ini dia kita masak. Kita tumis-tumis. Kita masak dulu biar harum. Kita masukkan jahe gepreknya sama lengkuas gepreknya sama daun jeruk. Ini baunya udah mulai tercium. Baunya udah terasa nih. Masukkan air. Aduk-aduk. Airnya secukupnya ya. Airnya. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih. Kita masukkan air jawanya, asam jawanya tadi biar mantap sambil mendidih. Sambil nunggu mendidih, kita masukkan garam. Masukkan garam secukupnya ya. Cukupnya garam. Nah, ini udah mendidih. Kita masukkan ikannya. Ini dia ikannya. Kita masukkan. Hmm.
enak ini, Bunda. Bisa dicoba di rumah. Mudah banget. Kita tunggu sampai matang. Jangan lupa dikasih penyedap. Sedikit aja. Sesuai selera ya. Nah. Ini. Mantap. Tunggu ikannya matang. Udah mendidih. Wow, baunya sudah harum semerbak. Nah, ini dia. Terakhir kita masukkan daun bawang. Biar makin gurih dan nikmat. Wow, enak banget ini, Bunda. Ya, video kita kali ini sudah masak. Nanti kita ketemu di masakan selanjutnya. Udah dulu ya, Bunda. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Dadah.